warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ya'lamu al-musira wa akhfa. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mati wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammad habibihil mujtaba rasulihil mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi sunnatihi wa jama'atihi min yaumin hadha ila yaumil wuquf baina yadayillah wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Para hadirin, para jamaah, para pecinta Allah, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersolawat di pagi yang barokah, di bulan ulang tahunnya solawat. Jadi Syakban itu ulang tahunnya solawat. Kalau Rojab ulang tahunnya solat. Kalau Syakban ulang tahunnya solawat. Jadi beda. Kalau ulang tahun Rasulullah itu bulan Rabiul Awal. Tapi kalau ulang tahun solawat bulan Syakban. Karena di bulan Syakban ini turun ayat perintah tentang solawat. Kenapa disebut bulan Syakban? Disebut bulan Syakban li'anna Syakban li'anna yatasya'abu fihi khairun kathirun lissa'imi hatta yadkhulal jannah. Disebut bulan Syakban karena di bulan Syakban ini yatasya'abu bercabang, berkembang khairun kebaikan kathirun yang banyak lissa'imi untuk orang-orang yang puasa sunnah. Makanya Nyai Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kalau bulan Syakban Kanjeng Nabi puasa penuh. Jadi di bulan Syakban ini berkembang kebaikan bercabang-cabang. Sampean sholat bercabang nanti anaknya ikut barokah. Sampean baca sholawat nanti bercabang rizkinya barokah. Terus bercabang-cabang. Makanya disebut Syakban. Berkembang. Lisa ini untuk orang puasa terutama sampai kapan? Hatta yadkhulal jannah. Sampai orang itu dipastikan masuk surga. Makanya mohon maaf, jangan menyepelekan bulan Syakban. Dan itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah memprediksi kita akan meremehkan bulan Syakban. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, Syakban syahrun yaghfalun nas. Syakban ini bulan yang dilupakan oleh manusia karena terjepit di antara Rajab dan Ramadan. Subhanallah. Wa ba'dul hukama wa ba'dul ulama qol. Sebagian ulama yang lain dawuh, Rajab syahruz zara. Rajab itu bulan menanam. Wa Syakban syahruz saqiz zara.
bulan menyiram tanaman, wa Ramadan syahru hasadiz zara, Ramadan bulan panen tanaman. Kira-kira Bapak Ibu, Allahumma sholli Muhammad. Ini kalau tidak ngaji tidak ngerti. Niki yang kula panjenengan mboten ngaos ndak ngerti. Terima kasih. Ini diliput Jember TV, Yansurkum TV, KJ TV. Terima kasih tim IT, Ustaz Samsul. Taal Ustaz. Kan toh. Mari, ini live YouTube. Ya. Ini live FG. Terima kasih semuanya yang bantu. Monggo, Ustaz Samsul. Nah, ini yang punya Jember TV ini. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu kalau sedang di syuting gini-gini. Subhanallah. Ini kalau enggak ngaji enggak ngerti. Mulane ngaji nggih, sempatkan. Datanglah ke majelis ilmu. Jadi Syakban itu bulan menanam, menyiram tanaman. Coba saya mau tanya, kira-kira orang tidak menanam apa kira-kira bisa panen? Tidak. Hah? Ngampung. Ngampung. Subhanallah. Kita tidak bisa panen. Perhatikan, ada tidak yang ketika Ramadan tidak merasa nikmat? Ingin Ramadan segera berlalu? Kadang-kadang tanggal 2 Ramadan itu ada yang sudah tanya saya, Gus, hari raya tanggal berapa? Banyak orang tidak merindukan Ramadan. Maka kita sampaikan ke bulan Ramadan, kita katakan, aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kulo nge-share lagu niki jarene wong, Gus, kok kayak lagu zaman dulu, Gus. Kita seakan-akan kita sampaikan ke Ramadan, Ramadan, aku merindukanmu. Tidak mungkin merindukan Ramadan kalau bukan orang beriman. Allahumma sholli Muhammad. Perhatikan, tidak mungkin merindukan bulan baik kalau bukan orang baik. Sama dengan tidak mungkin merindukan datangnya waktu sholat kalau bukan orang ahli sholat. Menunggu kebaikan, insya Allah pahalanya adalah kebaikan. Kita nisbatkan, ini saya potong dulu, saya tidak menjelaskan Syakban dulu. Mulai saat ini monggo ditoto punyalah perasaan saya menunggu Ramadan. Kalau ini dinisbatkan ke sholat, menunggu sholat itu satu kemuliaan. Kalau ini dinisbatkan ke sholat, bahkan Kanjeng Nabi dawuh begini, Allahumma sholli Muhammad. Jadi diniati ngibungi, mari subuh sama niat aku ngenteni duhur sambil bekerja, sambil aktivitas, tapi sudah niat aku ngenteni duhur. Jadi umpama nanti duhur setelah sholat duhur niat lagi saya nunggu asar, sambil menunggu asar kita aktivitas. Sama, niki ya Allah, muka-muka ngaji niki barokah. Ini insya Allah pengajian duha terakhir ya, pengajian duha terakhir. Karena sudah nanti masuk, nggak tahu Ramadan pengajian duha tetap. Pengajian duha. Oh berarti tiap Ahad. Oh, alhamdulillah. Sama dengan hakikatul hayat, sejatinya hidup. Wong urip niku sakjane. Sakjane niku bahasa Indonesia ini napa? Sakjanya. Apa? Hah? Kalau bahasa Arabnya enak, hakikotan. Sebenarnya orang hidup itu adalah menunggu mati. Loh, ini kan banyak orang tidak paham.
wong urip niku sakjane ngenteni mati. Kita sedang menunggu mati supaya tidak boring. Apa boring itu? Hah? Bosan. Supaya tidak boring, oleh Allah kita diberi mainan, jabatan, pekerjaan, rumah, istri, anak, mobil, uang. Loh, ini banyak orang tidak paham. Jadi sejatinya wong urip niku ngenteni mati supaya tidak boring, oleh Allah diberi mainan. Makanya Allah dawuh apa? Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini maknanya, tidaklah kehidupan dunia itu sekedar dolanan, permainan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah meninggal. Jadi kalau sampe ini sakjane ngenteni mati ben gak bosen diwehi dolanan, wehi mobil. Lu anehnya yang permainan justru kita anggap sungguh-sungguh. Jabatan metenteng, diberi harta metenteng, penggawean metenteng, wayahe salat lho yo. Sama dengan itu, Pak. Kalau ini dinisbatkan menunggu Ramadan, aku menunggumu seperti yang dulu. Ini juga bisa diucapkan, Bu, bagi Anda yang suaminya sedang, ya enggak tahulah kemana, sampaikan, aku masih setia seperti yang dulu. Sampean bisa menyampaikan ke saya ini. Ya, waktu ngaji, kok Gus Fikri durung teko, Gus, aku masih seperti yang dulu, menunggu Gus Fikri sampai akhir hidupku. Saumur urip sampean ditulis ngenteni ngaji. Niyatul mar'i khairum min amali. Jadi setelah sholat Anda niat, aku ngenteni duhur. Perhatikan, hadisnya perhatikan. Allahumma sholli Muhammad. Kanjeng Nabi itu dawuh begini, ala adullukum ala amalin yamhullahu bihil khotaya atau al khotiat wa yarfa'ullahu bidarajat. Kamu mau enggak saya beritahu, kata Rasulullah ini, kamu mau enggak saya beritahu amal yang kalau amal ini kamu kerjakan, Allah akan menghapus dosamu, Allah akan mengangkat derajatmu. Allahumma sholli Muhammad. Lu Kanjeng Nabi takon ngoten teng sahabat. Lu sahabat itu orang-orang yang haus ilmu, haus amal. Yang tentu saja jawab, purun Kanjeng Nabi, amal apa yang luar biasa? Kalau saya lakukan amal itu, Allah menghapus dosa saya, Allah mengangkat derajat saya. Sahabat ditawari ilmu, sahabat ditawari amal. Sampai sahabat itu berkata begini, kalau saja bukan karena ada sholat jamaah, ada tahajud, aku sudah bosan dengan kehidupan ini. Umpomo gak ono sholat, gak ono tahajud, aku pilih mati. Sahabat, Pak. Jadi mereka menikmati mempertahankan hidup karena ada amal-amal. Lah kalau kita kan menikmati hidup karena ada kenikmatan-kenikmatan hidup. Sampai ono sing wong ngomong niki, enek corona niki. Gus, niki corona gak mari-mari. Enake urip niki diterusno napa mboten sih? Wong corona nduk ndak mari-mari. Purun Kanjeng Nabi, apa? Perhatikan, Allahumma sholli Muhammad. Saya yakin insya Allah kita majelis ini termasuk kelompok ini. Amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita, satu, kata Rasulullah. Iktharul khuta ilal masjid. Banyaknya langkah ke masjid.
ikhtharul khuta, banyaknya langkah ke masjid. Semakin banyak kita melangkah ke masjid, semakin banyak dosa diampuni, semakin tinggi derajat yang diberikan. Lah bayangkan, malam Senin roti pan melangkah nang masjid. Engko subuh sampean budal maneh nang masjid. Malam Selasa roti pan budal maneh nang masjid. Malam ini terus ke masjid. Ahad pagi wong podo ngungetan sampean ngulon. Orang berbondong-bondong ngetan kemana? Aluna, sampean ngetan, sampean ngulon. Berarti sampean ini kan berani melawan arus. Anti mainstream sampean ini. Makanya sampean ini termasuk makhluk langka yang harus dilestarikan. Lo ketika ahad orang mohon maaf bukan menghina. Ketika ahad orang beraktivitas yang lain dengan alasan ini macam-macam hari keluarga dan Anda milih bersama Rasulullah, Anda milih tidak hanya sekedar bersama keluarga, tapi Anda milih bersama Allah. Di rumah Anda bersama keluarga. Saya tanya, apakah keluarga Anda akan menyelamatkan Anda dunia akhirat? Mohon maaf, bukan menghina, mencerdaskan diri. Ya, kan cuma ahad ketiga toh. Ahad pertama, ahad kedua silahkan. Mensana en kompore kobong. Loh, Anda punya jasmani, Anda sehatkan, tapi Anda tidak merawat ruhani Anda. Buat apa Anda punya jasmani sehat kalau ruhani Anda sakit? Anda punya jasmani sehat, gempal, berotot. Tapi buat apa Anda punya jasmani sehat kalau ruhani kita sakit? Gus, saya hari Minggu bersama keluarga. Saya mau tanya, Anda oke silahkan. Kan tidak setiap hari Ahad toh ada pengajian. Apakah keluarga Anda akan menyelamatkan Anda? Apakah kalau Anda jalan sehat, Anda sepak bola, Anda olahraga, Anda sehat, apakah Anda menjamin kesehatan Anda identik dengan keselamatan hidup Anda? Ono wong olahraga kepingin sehat, malah mati. Hah? Ono wong olahraga, sekarang orang olahraga penting-penting, kan Nabi itu berkuda, berenang. Ya, lu Kanjeng Nabi juga olahraga, Pak. Olahraga senengane Kanjeng Nabi itu berkuda dan berenang. Makanya berenang itu sunnah. Saya olahraga saya berenang. Saya di rumah saya buat kolam renang, di belakang ada kolam renang. Kalau habis mandi ngaji, we, nyempul kolam renang, renang, rumah. Sunnah. Berkuda, sunnah. Jadi sekali-kali sama roti pan, sama duha begini, ojo numpak sepeda, numpak. Iya, sekali-kali numpak, jaran dulu pak, subhanallah, untuk difoto viral, Pangeran Diponegoro lewat, memanah. Itu olahraga Kanjeng Nabi itu, memanah. Paham ya? Jadi yang pertama banyaknya langkah ke masjid. Terus nopo malih Kanjeng Nabi? Amal yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Dua kata Rasulullah. Isbagul wudu, ai ikmalul wudu, menyempurnakan wudu. Lah sampean kalau kesini kan mesti wudu. Sudah melangkah yo wudu, wudunya disempurnakan. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, jadi kalau wudhu pak, nah, diratani, diratani. Yang wajib itu al-ghuslu, membasuh. Tapi ada yang sunnah ad-dulku. Ad-dulku itu mengusap. Ini sunnah. Kalau membasuh, biar itu wajib. Rukunnya wudhu.
Tapi kalau adulku ngusap, ini sunnah. Jadi sampean siram, sampean dah. Ini sunnah. Bayangkan Bu, kalau kita sholat 5 kali sehari, ditambah duha, tambah tahajud, berapa kali wajah kita disiram, diusap, glowing. Prei, pedikur, medikur, cuci wajah, prei. Glowing, glowing. Gak usah ndelok aplikasi permak wajah, Bu. Skincare. Wajah diapakno iki, ya Allah, ketok magic, dipelamir, di tembok dicet. Masya Allah, iki wajah apa perumahan? Lambe ya Allah, gak digawe zikir. Ya. Glowing, glowing, Pak. Gak percaya? Lihat. Glowing apa enggak? Dan perhatikan, selamat. Kalau cuma glowing di dunia buat apa? Inilah nanti yang akan glowing hari kiamat, sehingga memudahkan Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Ketika kan niki ngeten iki ngaji ini terus dawa-dawa gak karu-karuan. Kanjeng Nabi itu ketika dawuh kepada para sahabat, aina ahbabi, di manakah kekasihku? Sahabat terkejut, ya Rasulullah, panjenengan kok mencari kekasih? Lah kami ini kan kekasih panjenengan. Kami hidup, sholat bersama, perang, makan, berjuang bersama. Kami kan kekasih panjenengan. Kenapa engkau masih mencari kekasih yang lain? Qala Kanjeng Nabi dawuh, antum ashabi, sampean ini sahabatku. Sahabat itu dari kata suhbah. Suhbah itu pertemanan. Sampean ini sahabatku. Aku masih punya kekasih yang aku tak bisa ke lain hati. Tarik sis. Sinten Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, ahbabi qaumun lam yarawni wa amanu bi. Kekasihku orang-orang yang beriman kepadaku, meskipun mereka tidak pernah melihat aku, bertemu aku. Ana lahum bil aswat, aku rindu sahabatku. Siapa? Orang yang iman, melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi, meskipun tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi. Siapa? Insya Allah kita. Lu kita lu tidak ketemu Rasulullah, tapi kita sholat subuh seperti Rasulullah, jamaah subuh. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi kita sholat duha seperti Rasulullah sholat duha. Bahkan majelis rotib membaca rotibul haddad, itu doanya Rasulullah yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi itu doanya Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi kita baca doanya Rasulullah. Insya Allah kita, kata Rasulullah, sampaikan ke mereka, aku rindu ingin ketemu dengan kekasihku. Abu Hurairah kritis, ya Rasulullah, jenengan rindu, jenengan menunggu umat jenengan, kekasih penjenengan. Coba, kita oleh Rasulullah tidak disebut umat, Pak. Oleh Rasulullah kita tidak disebut umatnya, santrinya, tidak. Tapi disebut, bayangkan, kalau kiai sekarang, oh ini santriku ini, oh ini mahasiswaku, oh ini muridku. Rasulullah
tidak menyebut kita umatnya, tapi kekasihnya. Bayangkan betapa besar cinta Rasulullah ke kita. Umpung bulan Syakban, ulang tahun sholawat, perbanyak sholawat. Abu Hurairah tanya, terus besok hari kiamat, jenengan bagaimana caranya bisa mengenali itu umat penjenengan? Kan besok semua manusia berkumpul. Aku punya cara. Apa? Aku lihat anggota tubuhnya akan bersinar, glowing. Jadi wajah kita akan bersinar. Kanjeng Nabi, oh iki umatku, ahli wudu, ini umatku, sini, sini, dipilih. Oh ini ahli wudu, glowing. Ya. Yang kedua, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Wayahe subuh ngantuk-ngantuk wudu. Wayahe bengi setengah empat jam tiga ngantuk-ngantuk wudu. Itu nanti yang akan membuat kita diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Yang ketiga, yang termasuk amal kategori ini adalah intidorus sholah ba'da sholah, ngenteni sholat sakmantune sholat. Jadi kita niatkan menunggu sholat. Setelah sholat loh, Kanjeng Nabi dawuhnya begitu, menunggu sholat setelah sholat. Ini pentingnya niat. Jadi ini pelajaran berharga di bagian barokah ini. Monggo mulai sekarang kita niatkan nunggu sholat supaya masuk kategori ini. Sambil nunggu duhur silakan beraktivitas. Sampeyan misalnya mantun sholat subuh ya, niat aku ngenteni sholat duha. Bukan hanya sholat wajib ini. Ulama muhadisin berpendapat inti daru sholat ba'da sholat itu bukan hanya sholat wajib, pokok sholat. Sampeyan sampai subuh terus niat aku ngenteni duha, ambek goreng tempe, ambek adang. Ya, aku ngenteni duha sambil olahraga, sambil apa. Nanti sholat duha, wis aku ngenteni duhur, budal nyambut gawe. Selama Anda bekerja, Anda tetap dihitung sholat. Bayangkan. Jadi kalau dinisbatkan ke inti doru sholat, maka inti doru Ramadan juga satu pahala yang sangat besar. Makanya Kanjeng Nabi dawuh Ramadan ila Ramadan wassalah ila sholah kafaratun lima bainahunna. Anda telah menjalankan ibadah Ramadan, Anda merindukan Ramadan yang akan datang, kafaratun, menjadi penebus dosa. Wassalah ila sholah, sholat sampai sholat yang lagi, kafaratun lima bainahunna, menjadi kafarat, penebus dosa. Bagaimana mungkin kita tidak merindukan Ramadan? Perhatikan, Syakban bulan kita menyirami tanaman, Ramadan bulan kita panen. Subhanallah. Waqala ba'dul ulama, ulama yang kulo ngaji temenan nih pak, kulo ngaji temenan nih, masih sawangan nih gak nggawa kitab sepurane nih. Kalau lek nggo kitab kadang ribet. Masya Allah, muga-muga barokah. Kulo wau dalu pengajian nang sempolan. Di sempolan, kulo nerangno niki, ya Allah, kulo nerangno monggo ngenteni Ramadan, baca rotib. Kulo tutuno, saya bawa ini, saya buatkan buku rotib edisi terbaru, sampean baca rotib. Sampean baca di belakang buku rotib yang terbaru ada panduan singkat siapkan ilmu. Kulong boko buku rotib satu entek langsung entek, bahkan jamaahnya sekitar 500 orang, banyak yang tidak kumanan. Kulong boko cuma satu. Wes, kulo ya rebutan, engko kade, rebutan. Subhanallah.
Tidak mungkin orang panen kalau dia tidak menanam. Waqala ba'dul ulama akhar, ulama yang lain mengatakan begini, perhatikan, Allahumma sholli Muhammad. Rajab li tathhiril badan. Bulan Rajab itu li tathhiril badan, bulan untuk menyucikan badan kita. Ulangi, Rajab bulan untuk menyucikan badan kita. Mohon maaf, saya tanya, cek, sudah pernah saya terangkan? Hah? Tim IT belum ya? Alhamdulillah. Ini Rajab li tathhiril badan. Bulan Rajab itu bulan untuk menyucikan badan kita. Disucikan nih, Pak. Kuping, sirah, tangan, sikil, semuanya disucikan. Dengan apa? Bisalah. Dengan sholat. Sholat itu menyucikan badan kita. Ketika kita wudhu, dosa mata diampuni, dosa wajah netes rontok, dosa tangan habis, dosa kaki Allahu Akbar, semua dosa badan kita diampuni. Makanya Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, as-sholatu afdalu ibadatil badan. Sholat itu ibadah badan yang paling utama. Jadi Rajab tathhirul badan. Rajab itu bulan kita menyucikan badan kita dengan sholat. Wong niku Bu Pak, Allahumma sholli Muhammad. Ketika wudhu saja dia basuh wajah, tetesan air dari wajah merontokkan dosa. Basuh tangan, dosanya tangan. Ya, dosanya jari. Sering-sering jupuk duit bojo, gak ngomong, rontok. Jadi sampean kalau ambil uang suami tidak pernah ngomong, terus wudhulah, terus wudhu, terus begitu, terus begitu. Ya, lu niki Kanjeng Nabi yang dawuh, sampai rontoknya dosa dari tangan Kanjeng Nabi sampai dawuh, hadisnya diriwayatkan Sayyidina Utsman ibn Affan, alhamdulillah saya masih apa, itu sampai dari dosa ini dari sini Pak, perhatikan saya Bu. Dosa dari sela-sela jari kita rontok semua. Dengan cara apa tadi? Menyucikan badan? Sholat. Mulai enteng-enteng ae. Lha kula sampean wis salat niki wis disepuro dosane. Ndak usah mikir, apakah salat saya diterima ya, Gus? Ndak usah terlalu jauh. Apakah saya bisa diterima, wong saya salatnya belum bisa khusyuk. Aduh kok sampean, Pak, wong kula nggih gak iso. Wangel pemane sholat di Masjid Radotul Mulisin, wangel arepe khusyuk. Imame maca surat kedawan. Kita kan cuma baca Fatihah. Setelah baca Fatihah nganggur. Surate gak apal. Imame maca didawak-dawakno. Nganggur kan? Akhirnya ngangkat ndelok maca tulisan itu diwaca kabeh. Ayat itu diwaca kabeh. Ndang-ndang ngene. Ya Allah, cek api, apa iku wacane? Apa iku? Anna, oh iki Asmaul Husna iki. Iku innama ya'muru mas. Oh, diwaca kabeh. Iku apa? Kan iku rada ruwet tulisane. Apa iku wacane? Kula dhewe gak iso maca. Apa iku tulisane sing ngisare, ngisare. Ola in syakartum la azidannakum. Terus yang sebelah. Lho, sampean kan salat. Apa iku? Arepe husuk yo napa. Mudun didik mari diwaca kabeh, imam durung mari maca surat. Mudun didik ana tulisan jam digital diwaca. Jam pira dhuhur iki yo? Asar. Oh,
maju saiki asare. Maghrib, maghrib jam piro? Aduh, subuh ini jam 4.10, maghrib jam 6 kurang seperempat. Berarti kok posoan pirang jam ya lho gitu. Dawa urusane. Lu mari maca jam digital. Makanya mohon maaf kalau sudah waktunya sholat dan jam digital matikan. Ya. Wis mari imame lho durung mari maca surat. Mudun maneh. Mak Allah, makmum nang ngarep nggae kaos. Ono tulisane. Sampean tepak bangun omah, persiapan posoan, persiapan riyoyo, dandan-dandan omah. Tepak makmum sing ngarep nggae kaos semen tiga roda. Aduh. Tuku nang ndi sing murah ya? Sebelah semen Gresik. Kira-kira kuat ndi semen Gresik amek semen. Lho lak wis mikir dak karu-karuan. Ngono arepe dikongkon khusyuk. Aduh, jari malaikat angel-angel. Ya Allah. Kadhe ono kaos yang tulisannya itu nakal. Kan ada kaos yang tulisannya nakal itu. Saya dulu sering seneng beli itu waktu kula belum hijrah. Ah, dagadu itu tulisannya megelno, Pak. Kadang ono tulisan nang gegere itu, maaf ya, yang membaca ini setan. Kulongan. Asem ini. Iki kiai diarani setan. Subhanallah. Durung mari-mari makane kata Kanjeng Nabi, "Idza shalla ahadukum binnas fal yukhaffif." Lek sampean ngimami ojo suwi-suwi. Lho ini Kanjeng Nabi yang dawuh. Menungso sing paling khusyuk itu Kanjeng Nabi itu dawuh, "Lek sampean ngimami fal yukhaffif, ringankan, segerakan, cepetno, ojo dawa-dawa." Mentang-mentang, mohon maaf bukan menghina, mentang-mentang suarane enak, apal Quran utawa guru TPQ, sholat maghrib waladhonin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam ra. Aduh Ali Imron ini. Oh no, sing sembayang jejer cagak langsung. Nek waktu sholat si sofi rapet enak senden-sendenan. Kalau ngerodok bengkang nyenden rubuh sampean. Kan alif lam ro, Pak. Allah. Oh no, sing langsung sikile degek sisi. Asalnya sikile langsung degek sisi. Ojo dawuh lho niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Wahai para imam, kalau Anda ngimami fal yukhaffif, ringankan. Wa idza shalahatukum li nafsi, kalau Anda salat sendiri, ai salat sunnah, fal yutawwil masya. Silakan panjangkan terserah Anda. Ini etika imam. Dadi ojo mentang-mentang diangkat dadi imam terus seenaknya sendiri. Ada etikanya imam itu. Lek ngimami ojo dawa-dawa, lek salat dhewe dawakno sak karepmu. Pomane traweh. Traweh mojone 20 rakaat. Kan traweh itu imam ada dua model kan? Ada yang model manual, ada yang model metik. Metik. Kayak Jagus, Jiburhan ini kelihatannya potongan metik ini. Potongan manual gimana, Gus? Salat atau imam traweh yang tipe manual itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dipotong-potong pedot. Nah, ini manual. Yang metik. Jadi sampean akan tahu imam itu model manual atau metik, sampean lihat tarian nafasnya.
kalau waladol apa enggak pakai enggak kerungu nafas ya. Oh, manual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ambane wis kerungu, siap-siap metik gitu. Kan kerungu. Kan imam kadang pakai yang di mulut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, metik, metik, metik. Nah, makmumnya ikut metik. Min. Lewak amin itu isim fi'il, artinya istajib lana ya Allah. Akhir surat Fatihah itu doa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah saya tolong diberi hidayah supaya saya bisa istiqomah, bisa merasakan nikmat alladzi an'amta alaihim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu kan doa. Makmum jawab, amin, istajib lana, kabulkan doa kami. Makanya ketika sholat jamaah yang jahr, imam dan makmum disunahkan wayusannu lil imam. Alhamdulillah, saya masih apal. Di Fathul Mu'in diterangkan, wayusannu lil imam wal makmum at ta'minu ma'an. Disunahkan ketika sholat jahr, imam dan makmum membaca amin bersama. Amin. Ya Allah, kabulkan doa saya. Kenapa? Alhamdulillah, saya masih hafal. Li'anna ma'ata mihima ammana sab'una alfa malakin. Karena ketika imam dan makmum membaca amin, 70 ribu malaikat ikut mendoakan mereka. Jadi ketika kita baca amin, ditungani malaikat kabeh 70 ribu. Lah kalau metik, min, opo min? Subhanallah, kadang nyentak, min. Malaikat kaget. Ya. Jadi imam jangan lama-lama moco kaos durung mari moco sebelahi Faida Ivan. Aduh, kalah rek saken. Laopo saiki Bu Faida iku. Cak salam nanti cak salam lho mikir gak karu-karuan. Mudun titik sarung capi telen jopo. Gajah duduk. Wadimor piro wadimor saiki. Pak Anok Gus Fikri salat dengan Gus Fikri BHS rek. Aduh, masih Gus Fikri BHS paling sok takmir Raudhatul Mulisin lah. Duduk ngarep no ngiling no nih. Pemungono takmir ini. Satu-satunya takmir yang datang Ciburhan. Jadi nanti kalau rapat takmir tolong diingatkan. Allahumma Muhammad. Yang merem Gus. Kepingin khusyuk salat merem. Aduh. Malah kok cara kajir, Pak. Wah, ketok kabeh wis. Anak sing tambeng, bojo sing nemen kerenge, utang wis ketok kabeh. Sudah. Yang penting kita sudah salat di sepuro. Wa Sya'ban terusane. Jam itu nih. Aduh. Ada yang masuk? Ya? Belum. Wa Sya'ban. Jadi tadi Rajab apa? Bulan untuk apa? Menyucikan badan dengan apa? Salat. Wa Sya'ban tathirul qalbi. Li tathiril qalbi. Sya'ban itu bulan untuk menyucikan hati. Menyucikan hati dengan apa? Bisolati ala nabi, dengan sholawat. Jadi Sya'ban kita baca sholawat menyucikan hati, Rajab kita sholat menyucikan badan. Badan sudah suci,
hati sudah suci, perbanyak sholawat. Ya, subhanallah. Sekarang Ramadan, inilah puncaknya. Setelah Syakban, badan kita suci. Maaf, Rajab, badan kita suci. Syakban, hati kita suci. Puncaknya Ramadan. Wa Ramadan litathhirir ruh. Litathhirir ruh, untuk menyucikan ruh kita, nyawa kita, jiwa kita. Puncak sudah, Pak. Kenapa kok ruh? Karena ruh inilah yang nanti akan kembali pulang menghadap Allah. Badan kita jadi santapan cacing tanah, harta kita jadi rebutan anak turun kita, amal kita kembali kepada Allah, nyawa kita pulang menghadap Allah. Jadi ketika Ramadan itu litathhir ruh, untuk menyucikan. Makanya orang yang ngerti akan merindukan Ramadan. Kalau orang kok enggak nunggu Ramadan, enggak rindu, enggak senang, malah susah. Ada enggak orang yang sekarang sedang gelisah? Duh, poso maneh. Utang durung lunas. Aduh, riyoyo maneh. Pamer kelambi maneh. Tahun wingi utang jahitan durung lunas. Subhanallah. Coba terusane dawuh niku, Tuan Muhammad. Alhamdulillah nggih. Insyaallah tolong hadir, tolong hadir. Malam Rebo besok pembukaan majelis rotib di Masjid Jamek Rambi. Masjid Jamek Rambi. Pasar Rambi pembukaan. Kula wis ngomong anu tah? Nyun anu yai, nyun pengajian rotib rutin wis engko ae. Mari mari riyoyo. Boten memanfaatkan jenengan kan nerangno keutamaane Syakban. Memanfaatkan momentum Syakban kita buka sekarang. Oh nggih pun, insyaallah malam Rebu. Mohon maaf, tolong kalau bisa meskipun agak jauh. Itu tadi ikhtarul khuto, tambah adoh kula sampean melangkah ke masjid tambah usahanya. Malam Rebu insyaallah. Ya. Insyaallah pembukaan. Perhatikan. Terusane dawuh niku. Idza lam tutahhir badanak fi Rajab walam tutahhir qalbak fi Sya'ban. Kalau di bulan Rajab kamu tidak menyucikan badanmu, di bulan Sya'ban kamu tidak menyucikan hatimu. Wa mata tutahhiru ruhak fi Ramadan, maka bagaimana mungkin kamu akan menyucikan ruhmu di bulan Ramadan. Jadi ini satu rangkaian para jamaah. Allahumma sholli Muhammad. Rajab ini satu rangkaian. Puncaknya adalah Ramadan. Pemanasannya Rajab dan Syakban. Kalau sudah kita menyuasanakan mulai Rajab, menyuasanakan hati, menyuasanakan jiwa, sunnah poso dilakoni, maka kita akan muncul, ya Allah, ini saya baru puasa sunnah, sudah merasa nikmat, apalagi nanti saya puasa wajib. Lewung setiap sholat ada sholat qobliyahnya kok. Coba saya mencek, semua sholat fardu ada qobliyahnya. Sholat maghrib ada qobliyah maghrib, sholat isya ada qobliyah isya, sholat subuh ada qobliyah subuh, sholat duhur asar ada qobliyah asar. Meskipun tidak semua sholat wajib ada ba'diyahnya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur, maaf asar tidak ada, ba'diyah subuh tidak ada. Loh, setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Artinya apa? Menyuasanakan hati, mengadaptasikan jiwa. Mau sholat wajib qobliyah dulu.
maka puasa Ramadan yang puasa wajib, maka qobliyahnya adalah sholat apa puasa sunnah. Cuma kalau yang tidak terbiasa puasa sunnah hanya dibatasi sampai 15 Syakban. Setelah 15 Syakban kalau tidak terbiasa puasa sunnah, makruh hukumnya puasa. Tapi untuk yang sudah terbiasa, sudah biasa puasa Senin Kemis, sudah mulai Recep tanggal 1 sudah puasa, diteruskan sampai nanti Yaumus Syak, boleh. Tapi kalau enggak pernah puasa, puasa sunnah hanya dibatasi sampai 15 Syakban. Nggih, paham? Kalau puasa kodok, Gus, puasa kodok segera, enggak ada batasan, terus sampai puasa yang 7 terus ya, sampai nanti datangnya Yaumus Syak. Yaumus Syak itu tanggal 29 Syakban sudah berhenti. Kalau qadha, kalau sunnah setelah 15 Syakban sudah enggak boleh. Bagaimana mungkin kita tidak merindukan Ramadan? Ramadan peluang kita untuk menjadi orang-orang beriman, karena puasa Ramadan hanya diwajibkan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Bagaimana mungkin kita tidak rindu? Ini peluang kita membuktikan, ya Allah, saya puasa, saya catatlah, kumpulkan sebagai orang beriman. Masya Allah. Jadi mari mulai saat ini ditoto, sampaikan ke bulan Ramadan seakan-akan, wahai bulan mulia, wahai kekasihku, aku masih seperti dahulu menunggumu sampai akhir hidupku, sampai besok aku pulang, aku selalu rindu engkau, wahai Ramadan. Mudah-mudahan diparingi kuat lahir batin. Al-Fatihah. Ya Allah, bahagiakan kami dengan akad tentang bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, bahagiakan kami dengan datangnya waktu sholat. Ya Allah, bimbing kami bisa ibadah sebaik-baiknya. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu yang barokah manfaat. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami dengan berzikir, membaca roti pahadat, membarokahkan kami, keluarga kami, menerangi masa depan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan majlis kami majlis yang barokah dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan majlis ini majlis ilmu yang manfaat. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang engkau cintai. Kami datang ke majlis ini membawa dosa, pulangkan kami dengan dosa yang telah engkau ampuni. Ya Allah, kami datang ke majlis ini membawa persoalan, pulangkan kami dengan membawa jalan keluar yang telah engkau berikan. Kami datang ke majlis ini membawa sakit, pulangkan kami membawa sehat dan obat yang telah engkau berikan. Bahagiakan kami dengan sholawat, bahagiakan kami ya Allah. Izinkan kami bisa membuat Rasulullah bahagia dengan sholawat kami. Izinkan kami bisa membuat Rasulullah tersenyum dengan kami merawat warisan Rasulullah, warisan ilmu, warisan zikir. Ya Allah, terimalah semuanya ketika kami pulang. Ya Allah, jadikan hari terbaik kami ketika kami pulang menghadapmu. Izinkan kami, kuatkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan hati kami, bersihkan badan kami. Kami ingin menyambut Ramadan ya Allah dengan ibadah sebaik-baiknya. Terimalah semuanya. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Kami yakin semua ibadah kami banyak kesalahan, banyak kekurangan, tapi Engkau yang Maha menyempurnakan. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah, beri yang terbaik untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami. Beri yang terbaik ya Allah. Muliakan orang tua kami.
kami tidak bisa memuliakan mereka. Kami tidak bisa membalas kebaikan orang tua kami. Engkau yang membalas semuanya, ya. Tolong jaga anak-anak kami, ya Allah. Kalau kami sudah meninggal, tolong jaga iman Islam anak-anak kami, supaya mau mensolati kami, mau mengirimkan doa, mau bersedekah kepada kami. Kami sudah terbujur kaku di bawah tanah, ya Allah. Ingatkan anak-anak kami untuk terus mendoakan kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segalanya. Engkau yang Maha Tahu kesulitan kami. Engkau yang Maha Tahu persoalan kami. Engkau yang Maha Tahu hajat kami. Engkau Maha Tahu semuanya, ya Allah. Berikan kami yang paling baik, ya Allah. Kabulkan hajat kami. Yakinkan kami, Engkau tidak akan menguji kami di luar kemampuan kami. Yakinkan kami, ya Allah, apapun yang Engkau berikan itulah yang terbaik. Mudahkan kami bangun malam. Mudahkan kami bisa membaca Quran. Mudahkan kami bisa melangkah ke masjid. Kuatkan kami menghindari maksiat. Mata kami, telinga kami, anggota tubuh kami. Kuatkan kami menghindari maksiat. Ya Allah, betapa lemahnya kami, betapa rapuhnya kami. Tapi Engkau yang Maha Kuat akan menguatkan kami semua, ya Allah. Betapa miskinnya kami, Engkau yang Maha Kaya akan mengkayakan kami semua. Betapa dhaifnya kami, betapa hinanya kami, tapi Engkau yang Maha Mulia akan memuliakan kami semua. Jagalah kami semua, jagalah majlis ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin, Ya Akramal Akramin. Ya Allah, gembirakan kami dengan akan datangnya bulan Ramadan. Sampaikan usia kami, ya Allah. Ramadan sudah menghitung hari, sampaikan usia kami sampai kami bisa masuk di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kami. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kami, ya Allah. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami. Jadikan Ramadan mendatang Ramadan terbaik kami, ya Allah. Karena bisa jadi inilah Ramadan terakhir kami. Betapa banyak saudara keluarga yang tahun kemarin masih melaksanakan ibadah Ramadan, sekarang sudah Engkau panggil pulang, ya Allah. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladzi kana minna. Temani kami dimanapun kami berada. Ya Rabbana, Ya Sami' du'ana, wahai Zat yang Maha Melihat, wahai Zat yang Maha Mendengar, wahai Zat yang Maha Mengampuni, wahai Zat yang Maha Memaafkan, wahai Zat yang Maha Mengabulkan semua doa, wahai Zat yang pintu taubatnya tidak akan pernah tertutup, pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Sayangi kami semua, sayangi orang tua kami, keluarga kami, bangsa negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya kabul hajat. Al-Fatihah. Terima kasih Jember 1 TV, KJ TV, Yansurkum TV, terima kasih tim IT, terima kasih Takmir Masjid, Roto Temulisid, terima kasih Bapak, Ibu, para jamaah. Mudah-mudahan Allah selalu menemani kita semua. Mohon maaf lahir batin, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam Selasa insyaallah jadwal di Baitul Amanah Ajung, temanya sambutlah tamumu, siapkan hatimu. Malam Rebo insyaallah pembukaan di Masjid Jamek Rambi Puji, temanya dengan Rotibul Haddad kita tingkatkan iman menyongsong Ramadan. Malam Kemis fikih puasa, malam Kemis ngaji fikih puasa insyaallah di Musola Al Kautsar Kepang. Malam Jumat manis lagi insyaallah ngaji bab puasa di Masjid Al Falah Perumahan Tegal Besar Permai insyaallah. Malam Sabtu seperti biasa di Masjid Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Allahumma shalih.